Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun Anda berada, kembali saya menyapa Anda pada channel yang sama, berbagi pengalaman dan pengetahuan cara bercocok tanam dan manfaat bercocok tanam. Dalam konten yang berbeda, kali ini kita akan membahas cara memaksimalkan pertumbuhan tanaman cabai rawit pada media tanam polybag yang berdampak pertumbuhan kurang baik. Untuk mengetahui isi konten ini, ada baiknya kepada pemirsa sahabat dimanapun Anda berada yang belum bergabung pada channel ini, yuk bergabung dengan cara mensubscribe, like and share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi upload video terbaru dari kami sehingga Anda tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Oke pemirsa, untuk mengetahui apa yang saya sampaikan kali ini, jangan skip video ini. Tonton sampai habis pada sampai menit-menit akhir. Ikutin saja, let's go. Oke pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, inilah persis kondisi tanaman cabai rawit kita pada media tanam polybag yang kurang tumbuh maksimal disebabkan karena tingginya curah hujan musim-musim belakangan ini. Jadi pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, cara untuk memaksimalkan tanaman cabai ini agar tetap bisa berhasil, dan di sini tanaman cabai ini berusia sudah mencapai hampir 2 bulan ya, dimana tanaman cabai ini adalah usia-usia masa produktif untuk berbuah ya. Dan di sini juga bisa Anda melihat cikal bakal bunga-bunga juga sudah banyak yang keluar. Dan ini bagaimana kita untuk memaksimalkannya, yuk ikutin nanti penjelasan demi penjelasan yang kami sampaikan sehingga Anda bisa memahami. Tetapi yang pasti, coba Anda pastikan setiap media tanam ini dalam kondisi keadaan seperti ini, yaitu kita sudah mengambil gulma-gulmanya. Setelah Anda melihat kondisi dan keberadaan tekstur tanaman cabai kita pada media tanam polybag yang kurang tumbuh maksimal dan bagaimana cara kita nanti memaksimalkannya, di sini akan saya sampaikan dan jelaskan sedikit kepada Anda sehingga Anda bisa memahami dan mengerti apa tujuan dari berbagai pengalaman yang kami lakukan ini, yaitu cara ataupun langkah yang kita lakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman cabai rawit kita pada media tanam polybag, yaitu dengan cara menambahkan media tanam baru yang telah kita buat, yaitu peradukan antara tanah humus dengan menambahkan pupuk kandang, yang mana perbandingannya adalah 1:1. Setelah kita memberikan atau membuat perlakuan penambahan media tanam yang baru pada media tanam polybag yang telah berisi tanaman cabai yang tumbuh kurang maksimal, setelah lakukan penambahan, baru kita lakukan langkah kedua, yaitu memberikan mulsa organik. Apa tujuan mulsa ini kita lakukan? Yaitu untuk menghambat lajunya pertumbuhan gulma pada media tanam yang kita lakukan penambahan, agar asupan unsur hara yang ada pada media tanam baru ini bisa diserap oleh tanaman cabai kita yang kurang tumbuh maksimal. Untuk itu, dari penjelasan saya ini, ikutin bahan-bahan yang akan saya tunjukkan dan saya jelaskan. Inilah bahan-bahan tersebut untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman cabai. Yuk, bahan yang saya maksudkan tadi pada menit sebelumnya, yaitu di sini adalah mulsa organik. Kenapa dikatakan mulsa organik ini? Karena mulsa organik ini adalah mulsa yang bisa kita dapatkan dengan mudah, yaitu daun bambu kering. Daun bambu kering ini kita jadikan nanti, kita gunting-gunting agar mudah kita menyusun pada polybag, sehingga nanti dia bisa tampak bagus ya. Dan inilah media tanam yang baru yang akan kita tambahkan, yang pertama ya. Ini dia, ini telah kita aduk sebelumnya, kita buat di dalam goni seperti ini ya. Sekitar 1 hari kita lakukan pengadukan, jadi dia sudah ibaratnya sudah bisa tentara tanah dengan pupuk kandang tersebut. Jadi dia sudah baik keadaan dan fungsi haranya. Oke, inilah yang saya katakan bahan-bahan tersebut. Jadi yuk kita coba kita lakukan pengerjaannya. Thank you.
Baik pemirsa, setelah Anda melihat pekerjaan yang kami lakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman cabai rawit pada media tanam polybag, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi pemirsa sahabat dimanapun Anda berada. Dan apabila di saat kami menyampaikan berbagai pengalaman ini, banyak hal-hal yang Anda kurang juga mengerti dan memahami dari cara bahasa kami, silahkan Anda bertanya langsung kepada kami dengan meninggalkan pertanyaan pada kolom komentar, sehingga kami bisa memahami dan mengerti apa yang Anda inginkan, apa yang Anda ingin dapatkan dari berbagai pengalaman kami ini. Tapi di sini perlu sebelum saya menutup, saya tegaskan mengapa dikatakan mulsa organik, karena mulsa organik ini bisa dapat mendaur pada media tanam polybag, yaitu busuk ya. Dan ada mulsa yang non organik yaitu dengan plastik mulsa. Dia bisa Anda dapatkan dari usaha dagang tani ya. Jadi mulsa itu ada anorganik dan ada organik ya. Ada yang bisa terurai dan ada yang tidak bisa terurai. Itulah pemirsa, berakhir juga pertemuan berbagi pengalaman kami ini. Mudah-mudahan seperti apa yang saya katakan bermanfaat dan bisa Anda implementasikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.